Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke. Udah siap sama kopi? Gak ada Kang ngeteh aja. <laughs> Oke lah nggak apa-apa karena sekarang kita akan ngerangkum film terbaru dari Ice Loom berjudul Mega Tahun 2021. Nah kalau kalian setiap film yang bertemakan anak onda selalu berhubungan dengan yang namanya anggrek merah yang ada di Kalimantan sebab khasiat dari kegunaan bunga ini menyembuhkan segala penyakit serta hidup abadi katanya. Nah oleh sebab itu Kang Irfan sangat suka film-film yang berkaitan gitu. Kalian bisa cek di deskripsi film-film yang dulu ya. Lalu apa hubungannya dengan film-film terbaru kali ini? Hmm. <laughs> Oke sedikit spoiler karena seorang profesor antropologi diserang oleh laba-laba beracun di waktu sedang melakukan penelitian semua anggota pun nekat masuk ke hutan untuk mencari anggrek merah agar si profesor selamat dari kematian oleh racun tersebut tapi sayang mereka semua tidak tahu kalau monster apa saja yang berada di dalam hutan itu nah tanpa berlama-lama dan Kang Irfan mau seduh kopi ayo kita gaskan ngepile atas sana. Oh. <sweak> Cerita akan diawali memperlihatkan dua orang pemburu kita sebut aja Mike serta Andre Yang kebetulan menemukan bidikan berupa baoi sangat besar Otomatis tanpa pikir panjang Mike langsung lepaskan tembakan anak panah ke tubuhnya Tapi karena si hidung maju sangat kuat menahan rasa sakit mereka pun dibawa ke dalam hutan Dan sialnya bertemu dengan ular raksasa sangat besar Lalu bukannya kabur atau takut malahan mereka berdua anggap monster ini sebagai sumber rezeki dan mencoba membidik anak panah ke sosok ular raksasa ini, namun tiba-tiba, ya, Mike pun dipeluk serta akan dimakan oleh monster ini. Sedangkan Andre lari terciri-ciri menuju kapal yang ternyata juga sudah hancur, dirusak oleh makhluk tersebut, ayam sialan sudah hancur dirusak oleh makhluk tersebut dan pilih mega buah 2021 baru dimulai sial sial kemudian sin pun berpindah kepada sekumpulan peneliti antropologi yang datang ke hutan ini pada sore hari hanya guna pengen liburan menikmati alam serta melakukan ekspedisi kehutanan dan saya akan perkenalkan satu persatu ada dokter melon ya kita sebut saja melon ya ada grace jason adam ellison lalu yang terakhir ada benji kemudian tan tanpa berlama-lama mereka menyiapkan beberapa tenda serta mencari kayu bakar karena hari udah mulai malam. Tapi di tengah keasikan dan waktunya mau bobo, tiba-tiba Andre masih ingat, kan? Ya, kelihatannya ribuh oleh keadaan mendadak hadir di tengah mereka hanya untuk minum karena kehausan akibat terus berlari sepanjang waktu. Dan karena satu tim ini dihuni oleh orang baik, berbagi adalah salah satu tujuan mensyukuri nikmat yang diberikan, dan bahkan mereka menawarkan, "Kamu pengen nginep?" Nah, gitu kata mereka kan? namun karena Andre orangnya tidak pengen merepotkan orang lain dikasih minum aja udah bersyukur katanya dia lebih memilih kembali ke kapalnya yang hancur untuk rebahan dan di pagi hari bisa kesini lagi singkat waktu di pagi hari ternyata ketika ingin berangkat menyusuri hutan nampaknya seekor si laba-laba masuk ke dalam sepatu dokter melon dan parahnya beliau kena sengatan oleh makhluk kecil ini hingga menerima kesakitan yang luar biasa lalu yang lain panik ya kan mencoba menolong dengan obat-obatan P3K tapi semua itu sia-sia kata Andre ketika ia datang sebab beliau ternyata disengat oleh laba-laba hornet yang katanya dalam waktu 36 jam jantung akan melemah secara drastis dan pasti tubuh akan menjadi kaku dan modar saat itu juga kemudian karena hal tersebut sangat berbahaya si dokter pun berusaha menghubungi pangkalan udara untuk dijemput namun karena cuaca dalam beberapa hari ini selalu dilanda hujan serta badai nampaknya tidak mungkin harus bergerak gerak serta membahayakan keselamatan pilot. Lalu Grace pun berkata, apakah tahu Andre obat herbal yang bisa membantu? Andre pun menjawab, ya kan ada sih katanya, yaitu anggrek merah. Namun mereka harus masuk ke dalam hutan cukup jauh dari tempat kem berada. Dan tanpa pikir panjang, langsunglah mereka semua melakukan perjalanan, yaitu melewati berbagai rimbunan pohon yang lebat serta sungai yang mengalir. Dan singkat waktu setelah mereka sampai di lokasi, Andre pun menunjukkan anggrek itu berada Ternyata dikelilingi oleh ular, sangat banyak membuat Ellison serta Grace lebih mengatakan untuk pergi saja dari tempat ini. Namun, karena Adam memikirkan keselamatan Dokter Melon, dia pun nekat akan mencoba memetik bunga ini, lalu tiba-tiba. Iya, ular besar terpampang hadir di tengah ular-ular kecil, dan ketika makhluk itu mengetahui ada manusia, dia pun seketika mengejar Adam dan kawan-kawan sampai Jason harus terpisah dari rombongan. Lalu parahnya, ketika dia sendirian tanpa adanya teman yang menemani, sang monster pun datang dan langsung melilit tubuhnya sampai remuk. Apakah dimakan? Mungkin. Sedangkan yang lain kini mencoba berpisah untuk mengambil tugas masing-masing. Andre membunuh sang ular, ada memetik anggrek. Sedangkan Ellison serta Grace akan mencari Jason yang nyatanya udah ditemukan ular terlebih dahulu. Kemudian Sin pun beralih kepada Benji yang terus meminta bantuan ke pusat perkotaan. Namun tanggapan selalu nihil yang diperoleh. Begitupun dengan Rita berkali-kali dia menghubungi pilot di daftar kontak yang bersedia berangkat. Bahkan ditawarkan biaya dua kali lipat tetap saja. Selalu terjadi dipenolakan di sana sini hingga ketika otak udah mulai pecah dan hati sangat bersalah soalnya ini masalah nyawa loh bos Rita pun datang bernama Jack langsung menanyakan ada masalah apa Rita nah gitu katanya otomatis si cewek ini pun mengatakan kepada Jack masalah yang dihadapi bahwa ada sekelompok ilmuwan terjebak di pulau Iska Asprada dan sekarang mengalami kondisi gawat darurat butuh pertolongan karena digigit oleh labak-labak mematikan lalu Jack pun nampaknya tidak asing mendengar pulau ini dan mengatakan akan mereka berada dalam kondisi berbahaya di pulau itu dan Jack pun berkata saya akan berangkat ke sana demi misi kemanusiaan balik lagi ke Adam dan kawan-kawan yang ternyata mereka semua sudah siap mengambil anggrek merah ini meski ular besar tersebut berada di sana ya kan langsunglah Adam mencoba perlahan-lahan menaiki pohon ini sedangkan yang lain memantau sambil melihat pergerakan ular tersebut. Ya, ketika ular sadar keberadaan mereka, langsunglah Ellison menembakkan tembakan yang nyatanya meleset ke arah yang salah. Sedangkan panah dari Andre yang memiliki dosis obat bius setara bisa menidurkan kekuatan 10 gajah. Akhirnya, ular tersebut langsung oleng dan bobok cantik juga. Tapi, bukannya cepat mengambil bunga, malahan mereka semua histeris dan ketakutan ketika ular memuntahkan tubuh Jason yang sudah berhamburan serta dimakan anakan ular yang ada di tempat tersebut. Membuat lagi-lagi mereka semua kabur saat itu juga, dan akibat kejadian ini, tensi darah menjadi naik, emosi kian meluap, sehingga tujuan untuk membunuh monster ini pun gagal pada saat itu. Lalu, mereka lebih memilih berpisah dari Andre, yang disalahkan karena telah membawa mereka semua terjebak di lingkaran berbagai monster. Kemudian, Andre pun mengatakan, "Kalian jangan pergi ke sana," katanya, "sebab disitulah sarang serta jebakan para pemburu berada." Namun, karena ketakutan dan pikiran tidak jernih, mereka bertiga pun nekat terabas tempat itu dan yang benar saja apa yang dikatakan Andre ternyata benar apa adanya ular tiba-tiba turun dari pohon serta mengejar sehingga mereka lebih memilih kembali ke posisi Andre pada saat itu tibalah mereka langsung bergerak menuju pohon anggrek berada serta ular yang masih tertidur oleh Bius dan Andre tanpa pikir panjang langsung menyiapkan dinamit untuk meledakkan pohon ini yang intinya biar nggak susah memanjat tapi ketika suara ledakan ini sangatlah dahsyat, si ular pun malahan bangun dari tidurnya. Namun karena mereka pada nekat ingin memetik anggrek, ya kalian pasti tahu lah. Di saat Edison udah dapat, si ular pun datang. Akibat ingin menyelamatkan Ellison, malahan Adam menjadi sasaran terkaman ular ini dan pasti beliau koit saat itu juga. Sedangkan yang lain terus dikejar-kejar makhluk ini sampai-sampai mereka sembunyi di salah satu goa yang ada di sana. Tapi tidak berselang waktu lama, eh, malahan laba-laba begitu banyaknya mencoba menyerang sehingga mereka melakukan perlawanan dan anehnya, malahan mereka kembali ke lorong yang gelap lalu. Ya, rupanya mereka ngadu sama emaknya sehingga Andre dan kawan-kawan lebih memilih pergi dari tempat ini. Namun karena kegaduhan yang dibuat oleh mereka si ular raksasa pun muncul dan langsung berhadapan dengan laba-laba raksasa juga. Lalu siapakah yang menang? Pasti si ular tetap menjadi rajanya. Kemudian Andre serta kawan-kawan pun bertemu dengan rumah ilmuwan di masa lampau untuk bersembunyi. Tapi di sana juga ternyata udah menjadi sarangnya ular sehingga karena emosi lihatnya ya kan Alison gak sengaja membakar ke rumah tersebut dan ketika hendak keluar ya ampun ular raksasa datang lagi dong dan langsunglah karena bertahan pun akan modar oleh api lebih baik berlari secepat-cepatnya menghindari serangan dari ular ini dan mencoba menjebak si mega boa ini agar terjatuh ke dalam kubangan sumur jet asam yang ada di sana Hmm, sayangnya Andre juga ikut terjatuh ke dalam kubangan tersebut membuat Ellison serta Grace sangat senang telah membunuh sang monster dan bertemu si Benji bersama Dokter Melon. Kira kalian udah tamat? No, si ular ternyata kembali hidup setelah berganti kulit dan Grace serta Ellison pun teringat dengan gambar yang berada di goa bahwa sang ular akan mudah dibunuh ketika sudah berganti kulit dan tanpa pikir panjang langsunglah mereka berdua mencabik-cabik sang monster sampai kesakitan dan diakhiri sebuah tusukan sate oleh Grace tepat di kepala sang ular membuat dia modar saat itu juga. Tamat! Oke, teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini. Adalah ceklah ke dalam sepatu kalian sebelum dipasang. Ketika ingin berangkat barangkali ada binatang, <laughs> saya Irfan pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.